Baik, kita coba bahas ya. Eh, yang pertama, nilai dari minus 2011 ditambah minus 2009 ditambah minus 2007. Bla 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 bla. Ditambah 2011 ditambah 2013. Tambah 2015 tambah 2017 adalah. Oke. Okay. Nah, ini nggak ada yang betul. Sepertinya memang panjang ya, kalau dijumlahin manual, tapi sebenarnya kalau kita cermati, ya kalau kita, kalau kita cermati di sini sebenarnya uh, suku-sukunya itu saling menghilangkan. Coba di sini kan ada minus 2011, terus di sini ada plus 2011 ya kan. Nah ini kan saling menghilangkan. Nanti eh, di sini minus 2009. Di sini juga ada plus 2009 ya kan di sini. Ya sebelum 2011 kan 2009. Ini kan selisihnya 22 semua ya kan. Nah jadi ini tuh saling menghilangkan ya kan. Nah berarti sisanya itu tinggal 2013 Tambah 2015, tambah 2017. Ya, nggak, sisanya itu tinggal ini. Karena dari 12 ke bawah, itu akan saling menghilangkan dengan negatifnya, ya nggak? Dan hasilnya adalah, hasilnya adalah 645, ya. Oke, ini ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini ada satu orang yang benar. Nomor 2. Oke, nilai dari 0,5 ditambah 0,6 dikuadratkan adalah. Oke. 0,5 ditambah 0,6 dikuadratkan. Ini kalau yang dalamnya dijumlahin kan. 1,1 kuadrat ya ya kan? Nah, 1,1 tinggal dikali 1,1 ya. 1 kali 1,1 kan eh uh, komanya belakangan aja. Ini 11, ini juga 11 ya, 121 ya. Karena ini komanya di atas juga ada koma 11 jadi 1, eh uh, gitu ya. 1, 21 ya. Jawabannya ini 1,21 ya satu orang menjawab benar ada dua orang yang menjawab 12,1 dan satu orang menjawab 0,121 ya sayang sekali kurang tepat ah Oh ya yeah. ini kan eh uh, 1,1 dikuadratkan ya kan Nah kalau kita abaikan dulu komanya ini satu kali satu 1 satu kali satuatu ya kan Terus satu kali satu satu, satu kali satu juga satu, ya kan? Iya benar, sebelas kali sebelas. Kayak sebelas kali sebelas, komanya abaikan aja dulu. Nah, kemudian di sini kan komanya satu, kalau dikuadratkan komanya jadi bukan dikuadratkan ya, jadi dua gitu ya. Jadi dari sini satu ambil, dari sini satu. Jadi satu dua satu gitu hasilnya ya kayak gini misalnya 0,5 kali 0,6 ini berapa ya udah kita abaikan aja 0, nya 5,6 kan 30 ya enggak 5 kali 6 30 nah ini 0, 0,3 ya betul jawabannya 0, tiga. Kalau 0,5 kali 6, berapa? 3 ya. Iya kan? Ini 0,30 ya, 0,3 juga. Ini kan 3, kalau 6,5 kan 30 tapi ya komanya kan satu nih iya jadi tiga gitu ini 5 kali 6 30 karena ini komanya 2 sini juga satu jadi 0,3 gitu jadi yang ini 1,21 gitu. oke okay. kita lanjutkan ke nomor tiga ya. Nomor tiga ini tiga orang menjawab benar, satu orang salah. Jika M adalah angka puluhan, nilai M pada perkalian 6M5 kali 7 sama dengan 4445 adalah Oke, jawabannya adalah 3 ya. Jadi di sini kita punya Oke, okay, Amalia boleh keluar zoom. 6 x eh, keluar jimit. 65 m ya kali 7 hasilnya 44 empat, 45 empat, empat, ya kan. 7 kali 5 kan 35 ya, 5. Di sini 3. 7 kali M. Nanti ditambah 3, hasilnya 4. Iya enggak? Hasilnya 4. Ya berapa ya? Ini X4 gitu ya. X-nya enggak tahu berapa. Ya kan 7 kali M. Ini kan sisa 3 ya. Nah, <tuh> Ini berapa nih yang ujungnya 4? Eh, berarti kalau ingin ujungnya 4, ininya 7 kali M-nya harus e, ujungnya 1, ya kan? Nah, kalau 7 kali 3 kan 21. Nah, ini ujungnya 1 nih. Kalau ditambah 3 jadi 24, ya kan? Oke, okay. bener nih polanya kan? Polanya kan ininya harus 4 nih. Kalau 7 kali 4, 7 kali misalnya M nya 4, 7 kali 4, 28. 28 tambah 3. 31 ya. Ujungnya bukan 1 ya. Eh ya, ujungnya bukan 4, sorry. 1 ya kan. 7 kali 5, 35. 35 kalau ditambah 3, 38. Bukan 4. Kan di sini jawabannya harus 4 ujungnya. Ya kan. 7 kali 6, 42 ya 42 45 bukan 7 kali 7 49 49 tambah 3 52 juga bukan ya jadi jawabannya adalah 3 jadi M nya sama dengan 3 ya oke kita lanjut ke soal nomor 4 jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3 maka nilainya adalah 1 per 3 dan jika penyebutnya dikurangi 3 maka nilainya adalah 1/6. Pecahan yang dimaksud adalah Oke, okay, di sini ada satu orang yang menjawab benar dan tiga orang menjawab salah. Oke, okay, kita coba bahas nomor 4. Kalau kita misalkan si pecahannya itu adalah x per y. Sorry x ya. um, Oke, okay. jika pembilang suatu pecahan ditambah tiga, berarti kalau misalnya pembilangnya kan x ya, x ditambah tiga nilainya adalah 1 per 3. Gitu ya. Kemudian informasi yang kedua, dan jika penyebutnya dikurangi 3, berarti Y-nya sekarang yang dikurangi 3 ya. Maka nilainya adalah 1 per 6. Oke, yang ditanyakan adalah, pecahan yang dimaksud adalah, nah berapa X, berapa Y berarti ya. Nah dari sini kita bisa dapatin kalau kita kalikan silang. Jadi 3 kali X plus 3 sama dengan Y kali 1 Y. Ya kan? Berarti di sini kita punya 3X plus 9 sama dengan Y. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini, kalau kita kali silang, 6 kali X, 6 X. 1 kali Y min 3, Y min 3. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buat, kalau kita substitusikan, nih, di sini kita punya Y sama dengan 3X plus ya Berarti di sini, kalau Y-nya kita ganti dengan Uh, 3x plus 9 disubstitusikan ke persamaan yang ini. Maka di sini 3x-nya pindah ruas ke kiri ya. Jadi 6x dikurangi 3x jadi 3x. Kemudian 9 dikurangi 3, 6. Berarti x-nya sama dengan 2 ya. Kalau x nya 2 maka y nya berapa? Y nya kan 3x plus 9. Ya kan dari sini. Nah kalau x nya 2 berarti 6 plus 9 sama dengan 15 ya. Berarti pecahan yang dimaksud adalah ya x-nya 2 y-nya 15 ya. 2 per 15. Oke, okay. gimana? Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Ya. Yeah. Ini? Oke. Okay. Baik. Jadi setelah tadi kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, untuk penyelesaiannya kita bisa kali silang. Jadi kali silang itu pembilang ini dikali ke sini. Jadi 3 kali ini atau sebaliknya juga sama ya. X plus 3 kali 3 hasilnya kan 3 kali X plus 3. Ya kan? Sama dengan Y kali 1 Y. Gitu. Kemudian kurungnya kita buka nih. 3 kali X 3 X. 3 kali 3 9. 3X plus 9 sama dengan Y. Iya, betul. 3 kali X, 3X, 3 kali Y, eh 3 kali 3, 9. Hmm, jadi dijabarkan dulu yang sebelah kiri karena ada kurungnya. Dibuka kurungnya. Kalau yang ini... Karena bukan perkalian, jadi kurungnya dibuka langsung juga bisa, ya kan? Karena ini cuma 3x plus 9 min 3, ya. Ini dikurungin, karena tadi maksudnya biar ini kan substitusi, ya, y-nya diganti dengan 3x plus 9, tapi pengerjaannya langsung dioperasikan, kalau ini. Tapi kalau ini dijabarkan dulu, kurungnya dibuka, ya. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi jawabannya adalah 2 per 15. Ya. Nomor 5. Suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi minyak setengah, maka beratnya 46 kg. Kilo. Berapa kilogram berat tangki tersebut jika kosong? Ya. Berarti pertanyaannya berapa berat tangkinya aja ya tangki itu kalau nggak diisi minyak kan ada beratnya. Nah itu yang ditanyakan ya. Oke, di sini kita punya informasi yang pertama, suatu tangki berisi penuh minyak. Jadi kalau tangkinya dalam keadaan penuh itu beratnya 80 kilo. Ya. Berarti kalau berat totalnya 80 kilo, berat minyaknya sendiri itu berarti 8 ini. Kita misalkan X itu adalah berat tangki kosong ya. Kemudian kalau tangkinya berisi penuh katanya beratnya 80. Berarti berat minyaknya itu sendiri sebenarnya 80 min X. Ya enggak? berat total dikurangi dengan berat tangki itu berat minyaknya. Kemudian di sini kita punya informasi kedua, jika tangki itu berisi minyak setengahnya maka beratnya 46 kg ya. Nah, katanya eh jika terisi setengahnya maka beratnya 46 kilo berarti berat minyak yang sebenarnya itu 46 dikurangi X ya enggak kalau yang setengahnya nih berat minyak berat minyaknya sendiri sebenarnya 46 dikurangi X ya enggak 46 dikurangi X ya kan kalau minyaknya berisi setengah berarti kalau beratnya full ini sama dengan 2 kali ini. Oke. Benar nggak? Ini kan berat minyaknya kalau setengahnya ya. Berarti kalau full kali 2 ya nggak? Ini kan berat minyak kalau full ya kan? 80 berat minyaknya aja ya. Berat minyaknya aja kalau full. 80 dikurangi X. Dan 46 min X ini berat kalau minyaknya hanya setengah. Berarti kalau minyaknya dua kali lipat ya berarti jadi full, berarti ini akan sama dengan dua kali setengahnya ya, enggak? Oke, okay. nah di sini kita punya dua kali empat 6 itu 92, dua kali min x min 2x, kalau pindah ruas ke sini dua x nya positif. 80 nya pindah ruas ke kanan jadi negatif ini X ini 12 gimana bisa diterima enggak jadi jawabannya adalah 12 ya Iya, betul. 2x min x sama dengan x. Kan di sini sebenarnya 2x dikurangi 1x. ya 2 dikurangi 1 itu kan tinggal 1. Ya. 1 kan nggak usah ditulis ya. 3x dikurangi 2x itu kan x. Iya nggak? 3 dikurangi 2 aja koefisiennya aja yang kita kurangkan. Oke, okay, bisa dipahami? Siap. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. 5 tahun lalu, jumlah usia sepasang kakak dan adik adalah 24 tahun. Sedangkan tiga tahun yang akan datang, dua kali usia kakak sama dengan uh, dua kali usia adik ditambah 12 tahun. Pada saat ini usia Kakak adalah, oke. Okay. Ini ada tiga orang yang menjawab benar, tapi masih ada satu orang yang belum tepat jawabannya. Jadi kalau kita misalkan x ini Kakak, usia Kakak ya, dan y ini usia Adik. Di sini lima tahun lalu berarti kita sedang bicara lima tahun lalu. Jumlah usia sepasang kakak dan adik adalah 24 tahun. Jadi di sini x min 5 ditambah x plus, eh, y sorry. y min 5 sama Gak apa-apa kita bahas ya karena untuk karena ada yang masih belum bisa sama dengan 24 berarti di sini x plus y sama dengan 24 ini min 5 dikurangi 5 kan min 10 ya pindah ke kanan jadi plus 10 jadi x plus ya sama dengan 34 oke kemudian informasi selanjutnya S. E, 3 tahun yang akan datang 2 kali usia kakak sama dengan 2 kali usia adik oke berarti ini Bicara tiga tahun yang akan datang berarti plus tiga ya. Dua kali usia kakak tiga tahun yang akan datang berarti gini nulisnya. Ya. Atau tiga tahun yang akan datang usia kakak dua kali usia kakak gini kan tulisnya Sama dengan dua kali usia adik ditambah dua belas. Sama dengan dua kali usia adik tiga tahun yang akan datang ditambah dua belas gitu ya. Ini kita selesaikan 2, 2 kali X 2 X 2 kali 3 6 2 kali Y 2 Y 2 kali 3 6 Oke ini ada 2 X uh, Sama dengan 2 Y plus 12 Kalau kita bagi 2 semuanya jadi X Sama dengan Y plus 6 ya Oke, okay, kalau kita substitusikan X sama dengan Y plus 6 ini ke sini. Langsung sini aja ya. Berarti di sini kita punya Y plus 6 sebagai X ditambah Y sama dengan 34 ya. Berarti di sini kita punya 2Y sama dengan 34 dikurangi 6 berapa? 2. 8 ya, 28. Maka y-nya sama dengan 4, 14. Jadi y-nya 14. Yang ditanyakan adalah usia kakak ya, 14 ditambah 6 berarti ya. sama dengan 20 ya, Jadi jawabannya adalah dua tiga orang menjawab benar, oke okay. ini dua orang menjawab benar dua orang menjawab salah, oke okay. ini sebenarnya masih tentang umur tapi mungkin tingkat kesulitannya lebih tinggi dari yang ini kita bahas ya enam tahun yang lalu umur Lisa seperenam umurnya Dewi 10 tahun yang akan datang umur Lisa setengah umur Dewi. Perbandingan umur Lisa dan Dewi sekarang adalah Oke. Okay, uh, um, 6 tahun yang lalu umur Lisa, oke, okay, misalnya Lisa itu L ya. Berarti di sini 6 tahun yang lalu ya. Yeah, umur Lisa itu sama dengan seperenam uh, umurnya mana ya seperenam umurnya Dewi umurnya Dewi tentu saja yang enam tahun lalu ya Oke ini informasi yang pertama kita proses aja dulu ya ini kalau kita Uh, semua ruasnya dikali 6 supaya ini enggak ada pecahan. Berarti ini jadi atau kali silang ke sini sama aja intinya. 6L-6 sama dengan L-6 ya. Eh kok L sih? D ya. Dewi. Gitu ya. Jadi ini kita punya 6L-36 sama dengan d Min 6, ya berarti kalau kita eksplisitkan d sama dengan atau d nya di sebelah sini aja biarin ya min 6 nya pindah ke sini jadi plus plus 6 berarti kita punya 6 l min 30 sama dengan d ya oke ini informasi yang pertama kemudian informasi yang kedua 10 tahun yang akan datang umur Lisa Oke, 10 tahun yang akan datang, umur Lisa sama dengan setengahnya umur Dewi. ya. Eh, L. Oke, sama dengan yang tadi, ini 2 kali L plus 10, sama dengan D plus 10. Ini kita punya 2L plus 20, sama dengan D plus 10. Kemudian di sini kita punya D nya 2L plus 10 juga ya Karena ini negatif di sini jadi plus 10 Nah kalau kita substitusikan Ini D sama dengan D ya berarti 6L min 30 itu sama saja dengan 2L plus 10 ya Ini pindah ruas ke sini jadi 4L Min 30 pindah ruas ke kanan jadi plus Berarti 40 L sama dengan 10 ya Kan yang ditanya uh, Perbandingan ya atau rasio Berarti kita tahu nih umurnya Linda 10 Berarti Dewi berapa ya Kita cari yang paling gampang Misalnya ini D itu sama dengan 2 L plus 10 L-nya itu 10. Jadi hasilnya 30 ya. Berarti perbandingan antara umur Lisa dengan Dewi itu sama dengan 10 banding 30 ya. Atau 1 banding 3 ya. Kalau kita bagi semuanya dengan 10. 1 banding 3 ya. Dua orang menjawab benar. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pada suatu permainan diperlukan beberapa pasangan anak laki-laki dan anak perempuan. Jika diketahui terdapat 5/6 dari 120 anak perempuan tidak mengikuti permainan dan 3/4 per dari 80 anak laki-laki tidak mengikuti permainan, maka persentase perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan adalah Oke, okay, jadi kita fokusnya di yang mengikuti permainan, ya. Oke, okay, di sini kita, uh, misalnya, anak perempuan dulu, ya, anak perempuan yang ikut permainan. itu kan 5 per 6 dari totalnya itu 120 ya. Yang nggak ikut, sorry. Berarti yang ikut. Oke, okay. yang yang tidak ikut 5 per 6. Berarti yang ikut itu 1 dikurangi 5 per 6. Ya gak? Kali 100 20 ya. Nah, 1 dikurangi 5 per 6 berapa? Kalau disamakan penyebutnya, 1 itu kan sama dengan 6 per 6 ya. 6 per 6 dikurangi 5 per 6 kan? 1 per 6 ya. Kali 120 hasilnya adalah 20. Berarti ini 20 anak nih yang ikut. Nah, sekarang anak laki-laki yang ikut permainan. Itu kan berapa? 3 per 4 dari 80 ya. Berarti itu yang enggak ikut. Yang ikutnya berarti 1 dikurangi 3 per 4. Ya. Kali 80 ya. 1 itu kan karena ini penyebutnya 4 sama dengan 4 per 4 ya. 4 per 4 dikurangi 3 per 4 kan. 1 per 4 ya. Per 4 kali 80 sama dengan 20 juga ya 20 anak laki-laki Nah yang ditanyakan kan persentase anak laki-laki dan perempuan yang ikut permainan Berarti di sini 20 ditambah 20 dibagi total anak Total anaknya 120 ditambah 80 Ya enggak? Jadi berapa persen yang ikut? Berarti 40 per 200 40 per 200 itu berapa? kali 100% ya. Kan ini yang ditanya persentase. Kali 100% berarti 40 dibagi 2 20 ya. Jadi yang ikut permainan hanya 20%-nya saja. 40 dari 200 orang totalnya. Oke. Gitu ya. Nomor 9 tidak ada yang menjawab dengan benar. Oke, okay, nomor 9 ini kan operasi aritmetik ya, ada pengurangan. <tuh> Oke, okay, itu jawabannya udah ada ya. Saya close dulu. Oke, okay, um, jadi di sini ada pengurangan, perkalian, ada juga penjumlahan dan pembagian ya. Semua operasi aritmatika ada. Nah, tipsnya adalah yang dikerjakan itu yang ada dalam kurung itu posisinya lebih tinggi kemudian perkalian dan pembagian itu setara ya tapi lebih tinggi posisinya dibandingkan eh, penjumlahan dan pengurangan ya Oke saya akan coba tulis dulu ini kita punya setengah min 1 per 3 kali 2 per 3 ditambah ini ada 2 per 3 dikurangi setengah dibagi 1 per 6 ya oke okay. kan gini ya nah hmm. seperti tadi yang saya bilang perkalian itu posisinya lebih tinggi jadi ini harus kita selesaikan dulu dibandingkan dengan ini dikurangi ini ya kalau perkalian berarti ya tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Ini setengahnya kita tulis aja dulu, setengah dikurangi, 1 kali 2, 2, 3 kali 3, 9, ya. Kemudian yang ada dalam kurung, ini juga posisinya lebih utama, harus diutamakan. Nah ini walaupun dia pengurangan, tapi karena dia ada di dalam kurung, jadi harus kita uh, utamakan, ya pengerjaannya. Jadi kita coba selesaikan dulu 2 per 3 dikurangi setengah. Ini kita samakan penyebutnya 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Ini minus 3. Hasilnya adalah 1 per 6. Iya nggak? Jadi di sini kita punya yang ada dalam kurungnya ini 1/6 per 6 dibagi 1/6 per 6, ya. Oke, ini ke sini aja deh ke bawah. Nah, selanjutnya apa? 1/6 kalau dibagi 1/6 berapa? 1/6 dibagi 1/6 itu sama saja dengan 1/6 dikali 6/1 dibalik ya. Jadi hasilnya 1 ya. Jadi di sini kita punya kan sesuatu yang dibagi dengan sesuatu yang sama hasilnya 1 ya. Tanpa di gini juga. Tapi ini kalau eh ternyata angkanya berbeda caranya gitu ya. Jadi 1 per 6 dibagi 1 per 6 itu sama dengan 1 per 6 dikali. Ini ya dibalik satunya. 6 per 1 gitu. Jadi 1 kali 6, 6. 6 kali 1, 1. 6 per 6 hasilnya 1 gitu ya. Seandainya angkanya beda nih. Nah berarti di sini kita punya uh, setengah per 29 plus 1. Oke okay. karena di sini penjumlahan dan pengurangan. Jadi setara derajatnya. Jadi mau yang mana dulu juga boleh. Mau ini dulu atau ini dulu. Tapi sebaiknya kita samakan aja dulu penyebutnya. Penyebutnya 18. Ya. 18 dibagi 2, 9. 9 kali 1, 9. 18 dibagi 9, 2. 2 kali 2, 4. 18 kali 1, C-nya 18. Ya. 9 dikurangi 4, 5. 5 tambah 18, 23 hasilnya adalah 23 per 18. Oke. Okay. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada belum paham, silahkan tanya, nanti saya ulangi. ya. Jadi jawabannya adalah 23 per 18. Ya. Nomor 10, hanya satu orang yang menjawab dengan benar. Oke, okay. sepertinya pecahan ini masih kesulitan. Ya, Okay, kita coba kita coba lihat nomor 10 ya di sini kita punya uh, 2 minus 3 per 1 min 1/2 2 ya Oke okay, kita selesaikan aja dulu yang paling bawahnya maksudnya yang ini kan 2 tambah 2 sudah jelas 4 ya jadi di sini kita punya 2 mint 3 per 1 min 1 per 4. Ya kan? Kemudian, nah 1 dikurangi 1 per 4 itu berapa? Oke, kalau ininya 1, kemudian boleh saja dengan langsung 4 per 4 ya. Kalau disamakan penyebutnya juga gitu ya. 4 per 4 dikurangi 1 per 4 hasilnya kan 3 per 4 ya. Berarti di sini kita punya 2 min 3 dibagi 3 per 4 ya. Nah ini gimana nih cara ngaliinnya, cara nyelesainnya. Ini prinsipnya kayak yang tadi ini ya. Di pembagian kita bisa ubah menjadi perkalian dengan cara ininya dibalik. Ya. Jadi gini, 3 dibagi 3 per 4 itu sama saja dengan 3 dikali 4 per 3. 3 kali 4 dibagi 3 ya. Berarti ini coret-coret hasilnya 4 ya. Jadi 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Nomor 10 itu jawabannya adalah min 2.